Ini pastinya fokus minggu depan dan selepas pemulih diumumkan, pelbagai inisiatif dapat kita lihat dan juga sedang dan giat dilaksanakan ketika ini, terutamanya dalam memastikan keadaan dan juga sektor ekonomi dan juga kelestarian rakyat itu dapat dilaksanakan dengan baik. iCitra diperkenalkan menggantikan iSinar dan juga iLestari dan ianya menjadi medium pengeluaran wang simpanan di dalam KWSP. Dan kemudahan khas ini, pencarum KWSP di seluruh negara yang berumur 55 tahun dan ke bawah. Permohonan dibuka kepada semua pencarum bermula esok 12 Julai 2021 dan dalam pada itu kita dapat saksikan juga dalam tempoh minggu lepas Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz secara rasmi dilantik sebagai Menteri Penyelaras bagi Pelan Pemulihan Negara ataupun PPN, dan Tengku Zafrul memikul tanggungjawab untuk memantau pelaksanaan strategi dan bantuan serta mengambil langkah intervensi yang proaktif dan bersesuaian dengan situasi pandemik COVID-19 yang sangat dinamik. Jadi berkaitan dengan iCitra untuk kita fokuskan juga sepanjang minggu depan, di samping Pelan Pemulihan Negara khususnya, termasuk bagaimana pemulih itu dapat membantu masyarakat Malaysia, ekonomi dan juga keadaan sejagat dalam memastikan kita berada dalam keadaan stabil. Terima kasih bersama saya melalui Skype ketika ini, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Analisis Ekonomi Putra Business School. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, melihat kepada perkembangan semasa selepas pemulih diumumkan dan esok iCitra boleh dimohon menerusi KWSP. Bagaimana ruang, inisiatif dan juga perkara ini yang Prof dapat saksikan untuk menyambung kelangsungan masyarakat, keadaan ekonomi yang mungkin terjejas akibat pandemik COVID-19 dan sebagainya, Prof? Ya, saya melihat skim iCitra di bawah KWSP ini merupakan satu lagi penampan ataupun bahawa terhadap pelbagai inisiatif yang telah diberikan dan diumumkan oleh kerajaan kepada golongan rentan, mereka yang terjejas B40, M40 malahan D20 dalam pakej pemulih. Kalau kita perincikan setiap inisiatif yang ada dalam pemulih itu, B40 sudah dan telah menerima bantuan perhati rakyat, akan menerima bantuan khas COVID-19, akan menerima bantuan bakul makanan, dan juga kalau kita lihat bantuan dari segi moratorium, bukan setakat pinjaman bank tetapi moratorium untuk insurans, takaful M40 dan T20 mungkin akan mendapat manfaat daripada moratorium ini, dan juga moratorium untuk pinjaman PTPTN, PTPTK, JPA dan MARA. Dan semua ini bertujuan untuk memastikan bahawa setiap golongan mampu memastikan bahawa pendapatan mereka bulanan melebihi daripada perbelanjaan. Sebab bila moratorium bermakna perbelanjaan tidak dapat dikurangkan. Dan setiapnya setiap individu ataupun isteri rumah itu akan mendapat lebihan pendapatan untuk memastikan kualiti kehidupan mereka terjamin. Namun jika semua bantuan ini masih lagi tidak mampu membolehkan mereka mendapat lebihan pendapatan, bermakna bila ambil moratorium pun pendapatan masih tinggi, perbelanjaan masih tinggi disebabkan mungkin pendapatan terlalu terjejas teruk, maka iCitra ini dianggap sebagai satu lagi peluang kepada mereka yang benar-benar terjejas untuk sekurang-kurangnya menambah pendapatan mereka sebanyak RM1,000 setiap bulan untuk 5 bulan akan datang. Dan esoklah kita, sesiapa yang ingin memohon iCitra itu boleh memohon 3 hari lebih cepat daripada yang diumumkan sebelum ini. Dan saya melihat ianya bukan bermakna semua orang wajib ambil moratorium, ambil iCitra, tapi kita lihat dari segi setiap inisiatif itu dia ada label. Bermakna pertama kita kurangkan perbelanjaan kita dengan mengambil moratorium. Tetapi kalau memang tak mampu lagi untuk menampung perbelanjaan yang masih ada, maka iCitra ini merupakan satu lagi kemudahan yang diberikan oleh kerajaan melalui KWSP untuk membolehkan untuk 5 bulan akan datang ini sekurang-kurangnya ada wang tunai di tangan untuk keperluan harian atau bulanan.
Prof, sebelum ini kita ada mendengar penambahan ataupun cadangan untuk menambah lagi jumlah yang sedia ada. Kalau iCitra ini mungkin 1,000 sebulan dalam tempoh ataupun jumlah maksimumnya sebanyak 5,000. Kalau pandangan Prof, adakah ia kita boleh meletakkan dengan jumlah maksimum ataupun terpulang kepada pencarum itu? Kita kena faham juga lah, walaupun memang ada orang kata permintaan untuk meningkatkan lagi hak pengeluaran, tetapi sebenarnya realitinya lah pencarum GSP ini majoritinya sebenarnya tidak mempunyai simpanan cukup untuk hari tua. Dianggarkan GSP menganggarkan lebih kurang 30 bilion akan apa maksimum lah, maksimum 30 bilion akan dikeluarkan di bawah iCitra ini. Jika semua yang mereka ini memohon iCitra mengeluarkan 5,000 itu, maka lebih kurang 3 juta pencarum akan langsung tidak ada simpanan. Ya, jadi kalau kita kata tingkatkan juga had pengeluaran itu, mungkin mereka dah tak boleh nak keluar sebanyak mana, sebab memang had mereka dah habis dah. Bila iCitra dah habis, lepas ni pun mungkin dah tak ada lagi dah simpanan carum ada FSP. Mungkin yang boleh keluar tu mungkin golongan T20 lah mereka boleh keluarkan. Jadi kalau macam tu dia tak betul-betul membantu. Jadi saya melihat walaupun ada desakan untuk memberi lagi peluang untuk mengeluarkan lebih banyak lagi wang caruman, tapi saya lihat itu lebih tertumpu kepada mereka yang telah mencarum begitu banyak. Yang penting sekarang ni bagaimana kita nak pastikan mereka yang carumannya dah habis sebab dia keluarkan bawa iLestari, bawa iSinar, bawa iCitra, dan juga mereka yang bekerja secara sendirian ni apa ataupun gig ekonomi bekerja sendiri tetapi tidak mencarum, tidak ada perlindungan lah untuk hari tua mereka. Jadi bila diumumkan iCitra ni mereka tak dapat apa-apa sebab mereka tak mencarum. Dan kita kena fikirkan juga lah pelbagai lagi inisiatif seperti yang kita lihatlah dalam pelan pemulih itu. Pelbagai lagi bantuan diberikan tidak semestinya menggunakan wang caruman GSP. Ini hanyalah kata satu saja daripada inisiatif yang kata boleh digunakan tetapi bukan keseluruhan inisiatif untuk mereka yang terjejas. Prof, sekarang ini kita berada dalam fasa pemulihan negara, pelan pemulihan negara, dan sebelum ini Tengku Zafrul dilantik sebagai Menteri Penyelaras PPN, dan juga penglibatan sebenarnya daripada apa yang dinyatakan penglibatan kumpulan profesional terutamanya pakar-pakar kesihatan awam dan juga ekonomi dalam pengurusan pandemik COVID-19 di dalam negara adalah usaha berterusan kerajaan bagi memastikan strategi pengurusan pandemik berada di landasan yang betul. Bagaimana Prof melihat kepada struktur ini yang mungkinnya nanti kita akan dapat memastikan bahawa negara kita keluar daripada pandemik COVID-19, seterusnya ekonomi dalam keadaan yang stabil? Ya, saya menyambut baik langkah jawatankuasa khas kabinet mengenai pelan pembinaan negara ini untuk meletakkan Tengku Zafrul sebagai kata menteri yang menyelaraskan usaha untuk pertama mengukuhkan kerjasama dengan pakar kesihatan, ekonomi dan sosial untuk mendapat maklum balas mereka dan juga untuk menilai kita secara berterusan strategi pengurusan pandemik. Sebab kalau kita lihat dalam jawatankuasa khas ini, mereka juga mengambil keputusan untuk mengambil laksana di bawah Kementerian Kewangan sebagai unit sekretariat, sebagai sekretariat untuk ini. Dan ini adalah penting sebab kita tahu laksana mempunyai data ataupun maklumat yang terperinci sebab mereka setiap minggu membuat laporan dan mereka tahu apa yang berlaku on the ground di lapangan. Dan data yang ada ni, jika ianya tidak dinilai, jika tidak dianalisa oleh golongan pakar, maka ia menjadi sia-sia. Jadi sebabkan itu, apabila laksana Menteri Sekretariat telah mempunyai pekalan data yang komprehensif dan dengan kerjasama dengan pakar kesihatan ekonomi dan sosial untuk melihat data ini, maka intervensi ataupun penambahbaikan itu dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih segera. Dan Tengku Zafrul sebagai yang penyelaras ini juga, dia boleh melangkaui politik. Dia boleh mendapatkan pandangan semua pihak. Tidak semestinya daripada pihak kerajaan tetapi pihak perbankan juga lah. Kita tengok bahawa Tengku Zafrul pun sudah mula menghubungi Tun Mahathir. Maka yang saya lihat adalah satu peluang untuk semua pihak untuk membantu memastikan bahawa pelan pembinaan negara ini kita dapat cepat transisi daripada fasa 1, 2 dan seterusnya. Dan tidak ada yang apa kata terlepas pandang yang kita tidak mahu menyebabkan usaha pemulihan ini terbantut atau terjejas atau faktor-faktor tertentu.
Baik, terima kasih Profesor Mada Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Itu saja waktu yang kita ada waktu ini dalam fokus minggu depan. Prof merupakan penganalisis ekonomi Putra Business School dan banyak sebenarnya perkara yang boleh kita bincangkan lagi dan kita nak melihat kepada bagaimana bentuk ekonomi, keadaan, situasi pandemik COVID-19, jajaran yang perlu kita lakukan dalam memastikan keadaan dan juga rakyat tidak tertekan dalam masa yang sama ekonomi itu dapat distabilkan, pandemik itu dapat dilandaikan. Baik, itu saja waktu yang kita ada dalam fokus minggu depan. Saya Ehsan Rahir dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.